استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwaraganya, dan merugi kecundanglah orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Sadaqallahul Azim. Surah Asy-Syams. Berbagai dihormati Al-Fadhil Datuk Pengerusi dan Kuasa Pengurusan Masjid Bangsa Kuala Lumpur dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid, yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam yang telah mengimamkan solat subuh kita pada pagi ini, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah subuh, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, di kesempatan yang berkat di pagi yang penuh ketenangan ini, alhamdulillah, kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki umur dan usia,
kesihatan fizikal untuk sama-sama kita berada di pagi 24 Syaban. So, merupakan saat penghujung bulan Syaban ini, hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi bulan Syaban akan melabuhkan tirainya, akan tersingkap tabir bulan Islam ke-9, bulan baru Islam ke-9, itu bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan dalam tempoh beberapa hari ini Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan buat kita rezeki kehidupan, usia dan umur, kesihatan fizikal untuk kita menemui bulan Ramadan yang kita rindui untuk bertemu dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui kita untuk bersama Ramadan buat tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kita, itu munajat kita, dan itulah rintihan kita. Yang pastinya setiap orang yang benar-benar merasai nikmat Ramadan tidak akan sama sekali, melainkan dia sentiasa berdoa, merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Satu riwayat daripada Yahya bin Ma'in ketika berbicara tentang bagaimana kalangan para ulama salafun salih dalam tulisan kitab yang telah disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, kata Yahya bin Ma'in, di kalangan para alim ulama salafun salih, antara mereka mula berdoa untuk bersama Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. 6 bulan belum Ramadan tiba, mereka sudah mula berdoa untuk dipanjangkan usia, diberi kesihatan. 6 bulan belum Ramadan tiba. Artinya semenjak bulan Rabiul Awal lagi sudah mula merintih, ya Allah, berikan kami rezeki Ramadan, berikan kami kesihatan fizikal, dipanjangkan usia untuk tunggu Ramadan. Ini disebutkan Yahya bin Ma'in, sejarah para ulama salafun salih. Dan disebutkan juga oleh kalangan para ulama salafun salih, ada kalangan mereka itu yang sepanjang bulan Rejab Syaban, di samping mereka berdoa, Allahumma barik lakana fi Rajabin wa Syaban wa balighna Ramadan, antara yang mereka lakukan ialah mereka perbanyakkan doa munajat, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rezeki umur untuk bersama Ramadan. Sepanjang masa dalam 3 bulan itu minta Allah rezekikan umur yang panjang untuk Ramadan. Ini semua merupakan contoh-contoh kerinduan yang ada kepada para alim ulama salafun salih, kerana mereka merasai Ramadan satu nikmat yang paling besar, satu bulan anugerah ilahi, hadiah Allah Subhanahu wa taala buat mereka, satu bulan untuk recharge iman, untuk recharge kembali keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi harapan kita yang berada di sini pada pagi ini samalah insya-Allah keadaannya. Mudah-mudahan sepatah bicara awal mukadimah saya pada pagi ini, ya Allah, ya Tuhan kami, dalam tempoh 6 hari bahkan 5 hari mendatang, berilah kami peluang, ya Allah, rezeki umur yang panjang, rezeki kesihatan fizikal yang baik, rezeki iman yang kuat untuk kami menikmati Ramadan tahun ini. Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal, innaka ala kulli syai'in qadir, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk meneruskan
pengajian bulanan kita pada pagi ini, saya mengajak tuan-tuan untuk kita mengambil renungan peringatan daripada Al-Quranul Karim ayat surah Ghafir 40, surah ke-40 Ghafir ayat 59-62 dalam juzuk yang ke-24 Ghafir ayat 29-62. Mudah-mudahan kita dapat mengambil beberapa iktibar pada pagi ini yang boleh dijadikan sebagai persiapan kita untuk bersama bulan Ramadan akan datang insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, boleh buka Al-Quran 29 ayat 29 hingga 62 surah Ghafir, muka surat 474. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. Surah Ghafir ayat 29 hingga ayat 62. Maksudnya, Inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin akthar an-nas la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama da'khirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mahu menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakin aktharan nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya, menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki kurnia yang dilimpahkan kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dzalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Demikianlah Allah Tuhanmu pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan selain dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan. Sadaqallahul azim. Benarlah Allah dalam firman-firman-Nya. Sidang hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat kita bacakan pada pagi ini merupakan ayat yang lebih bersifat untuk mengetuk pintu hati kita, jiwa kita, perasaan kita, dalaman kita, untuk kita sentiasa melihat bagaimana sewajarnya kita sentiasa berada dalam keadaan diperingatkan untuk kita memahami tentang persoalan kita dengan ilmu, dengan iman, dengan agama kita, dengan amal soleh kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dalam ayat 29 Allah berfirman, Inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin akthara an-nas la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Tuan-tuan sekalian, ayat ini secara imbasannya kita nampak tak ada masalah.
dari sudut apa Allah sebut, hari kiamat pasti datang. Tak ada syak wasangka padanya, tapi ada orang tak nak beriman. Tetapi kalau kita lihat secara tuntas tentang ayat ini, mendalam ayat ini, ia berikan kita makna yang tersirat, lagi tersurat. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan tentang gelagat segolongan manusia. Di kalangan manusia, ada orang yang hidup dalam keadaan tidak benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kosong jiwa mereka daripada agama. Kosong iman mereka daripada Islam dan iman yang mereka patut nikmati. Ini golongan manusia yang ada di kalangan masyarakat manusia. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ataupun ketika mula berdakwah di kota Mekah, Nabi hadapi orang macam ini. Orang-orang mengatakan bahawa cerita kiamat ini cerita yang palsu. Cerita kiamat cerita yang agak pelik dan tidak berapa nak diterima akal. Cerita kiamat cerita yang baru diada-adakan. Nabi SAW berdepan dengan gerombolan ini. Padahal mereka boleh berfikir dengan logik akal mereka ada tentang kebenaran dakwah Nabi SAW. Ini satu sejarah yang pernah berlaku. Yang pentingnya ialah kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala dedahkan balik hal ini sebab apa? Yang pertama, Allah nak cerita tentang kuasanya. Apapun keadaan alam dunia ini, tidak ada yang kekal abadi. Yang kekal hanya Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di bumi akan hancur binasa. Fan dengan mana akan binasa hancur, tak tinggal apa-apa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi adalah Allah dengan kemuliaannya. Ar-Rahman ayat 26. Allah tegaskan supaya manusia engkar insaf, supaya mereka insaf dan sedar bahawa setiap sesuatu ada penghujungnya, dan penamat bagi alam ini adalah kiamat. Di kiamat ada dua. Yang pertama al-qiyamatu sughra, yang kedua al-qiyamatul kubra. Yang pertama disebut sebagai kiamat kecil, yang kedua kiamat besar. As-sughra kecil, yang besar al-kubra. Kiamat dua. Dan kesemua itu adalah sesuatu bersifat tamat. Yang kecil pun tamat riwayatnya, yang besar lagilah tamat riwayatnya. Kiamat kecil dinisbah kepada kematian kita manusia. Kiamat kecil, bila kita meninggal dunia sekarang, petang nanti, malam nanti, pagi besok, bila-bila masa, tamatlah urusan kita dengan dunia dan yang kita nikmati. Urusan keluarga, urusan pangkat, urusan harta, urusan makan minum, urusan anak pinak, urusan apa saja tamat. Itu namanya al-qiyamatu sughra. Fana kita. Arti ketika itu kita tak ada lagi hubungan dengan alam ini. Kita mula berpisah jasad ke alam baqa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Empat benda diselesaikan orang masih hidup. Ini nama al-qiyamatu sughra. Dan bila datang kiamat sughra kecil, kematian itu, siapa yang berkuasa atasnya? Allah Azza wa Jalla. Batu kata Al-Imam Ash-Shawkani, bila bercakap tentang kiamat kecil ini, sudah cukup untuk manusia berfikir jauh ke hadapan. Nak sombong tara mana? Nak angkuh tara mana dengan Allah Azza wa Jalla? Kamu nak pertahankan umur pun tak boleh. Nak pertahankan usia pun tak boleh. Allah kata mati, mati. Tak boleh nak pertahankan. Aku tak nak mati. Nak hidup lagi. Tuhan, jangan matikan aku. Tak ada.
Bila Allah datangkan kepada itu, kepada kita, malaikat maut untuk ambil nyawa, selesai. Tak ada boleh, tak ada siapa boleh tolak kematian walaupun sesaat. Nak minta tangguh, tak boleh. Jadi kata para ulama, cerita kiamat ini cerita yang benar-benar mendatangkan keinsafan. Sebab itulah saya sebutkan tadi, kiamat dua. Satu, al-qiyamatu sughra, kematian kita. Yang besar, al-qiyamatul kubra. Yang besar adalah al-qiyamatul kubra, dengan makna dunia Allah hancur binasakan. Tak tinggal apa-apa lagi melainkan dunia ini dah tak ada. Nama dunia dah tak ada lagi dah. Yang muncul di asal itu ialah alam akhirat, alam mahsyar, alam pembalasan, neraka dan syurga. Jadi ayat yang sebenarnya tuan-tuan, ayat yang betul-betul memberikan kita kesafan. Sebab itulah kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata apa? Ayat ini walaupun Allah sebut tentang kiamat, maksudnya lebih mendalam. Oleh itulah maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita patut mengambil peringatan daripada ayat ini. Apa peringatan boleh kita ambil? Sekurang-kurang ada 3-4 peringatan daripada ayat inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, kiamat akan datang, pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Antara peringatan boleh kita ambil pada ini ialah, pertama nak cerita tentang kuasa dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Qadratuhu wa masyiatuhu wa masyiatuhu, kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang boleh menelawan kuasa Allah Azza wa Jalla yang berkuasa penuh. Dalam apa urusan sekalipun, tak ada. Ini yang pertama. Menelawan kuasa Allah yang penuh di atas masyiah, kehendak dan keesaannya. Qudratu wa masyiatu, ini satu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, ini merupakan asas utama. Kerana bila kita manusia faham akan kuasa Allah Azza wa Jalla, kita akan merasa kekerdilan kita, kelemahan kita. Tuan-tuan, benda macam ni nampak simple tapi besar. Betullah disebutkan oleh para ulama kita yang lain. Antaranya disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi dalam kitabnya tentang sifat-sifat mukmin yang sebenar. Kata Al-Imam As-Samarqandi, dia kata apa? Dia kata manusia kadang-kadang keangkuhannya kepada Allah itu bukanlah dengan maksud dia tolak Allah total, bukan. Tapi kata Imam As-Samarqandi, angkuh manusia dengan Allah itu dengan maksud tidak melaksanakan tugas ibadat. Tak tunaikan ibadat, tinggal ibadat, itu keangkuhan. Seolah tidak meyakini ada hari pembalasan. Ini sebagai satu benda yang menarik disebutkan oleh Imam As-Samarqandi. Bata orang yang tidak tunaikan ibadat, angkuh dengan Allah. Orang tak jaga ibadat, sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Seolah-olahnya dia rasa lebih berkuasa, dia lebih berkuasa. Padahal Allah lebih berkuasa atasnya. Sebab itulah setengah ulama sebut, sejahat-jahat manusia, ini pandangan ulama ya tuan-tuan, seburuk-buruk manusia kata para ulama, di antara ialah ramailah di kamar itu, saya tak sebut di sini. Seburuk-buruk manusia, sesombong manusia ialah orang yang tidak cuba untuk jaga ibadat, tak nak jaga ibadatnya. Orang paling sombong. Kita faham sombong selama ini dengan keangkuhan yang bersifat fizikal, rasa lebih pada orang itu sombong. Tidak, kata ulama, orang paling sombong ialah orang yang tak jaga ibadat, susah beribadat, payah beribadat, ini paling sombong. Dan mana lagi sombong paling besar kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Maka bila manusia boleh sombong dengan Tuhan, dengan orang lagi lah mudah sombong, dengan Allah dia sombong. Jadi kata para ulama, sebesar-besar, seburuk-buruk kesalahan ialah orang yang sombong kepada Allah, seolah merasakan dia lebih berkuasa daripada Allah Azza wa Jalla. Ini antara peringatan pertama daripada ayat inna sa'ata la'atiyatun la rafiah. Yang keduanya, disebutkan para ulama, antara kupasan yang boleh kita ambil sebagai peringatan ialah menunjukkan kepada kita bahawa tiada yang kekal melainkan Allah Azza wa Jalla.
Datanglah apa saja dalam hidup ini semuanya fana. Fana ni makna apa tuan-tuan? Tamat, hancur, binasa. Fana, semua akan fana. Yang kekal hanya Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita faham kita akan fana, kita akan hancur, tidak akan kekal, mana sombong pada Allah Azza wa Jalla? Nak sombong lagi, nak sombong apa lagi? Sedangkan proses kita sendiri pun, kata para ulama, kita tengoklah kita ada berapa marhalah dalam hidup kita. Marhalah pertama, kita seorang bayi. Ini pandangan-pandangan ulama dalam hal ayat ini. Yang pertama, marhalah kita sebagai bayi. Marhalah kedua, sebagai remaja. Marhalah ketiga, sebagai orang dewasa. Marhalah keempat, kita sebagai orang tua. Kemudian yang kelima, boleh jadi kita jadi kanak-kanak semula, bayi kembali, seorang budak kembali. Itu marhalah kita. Daripada kita kuat, gagah, seumur bayi, kemudian seorang remaja yang gagah perkasa, seorang dewasa, sampai peringkat umur tua, kita boleh tengok sendiri bagaimana kelemahan kita. Kita punya kadhaifan dan mula kita rasai. Dan boleh jadi saat kita tua tadi, Allah ambil usia kita keadaan, kita jadi bayi semula ataupun kanak-kanak kembali. Usia 80 bercakap budak macam 8 tahun. Berlaku. Usia 70 tapi watak perangai bercakap macam kanak-kanak umur 7 tahun. Dalam usia mungkin sekian-sekian banyak tetapi watak macam budak yang belum akil baligh. Kita boleh hadapi macam tuan-tuan. Proses macam tu, Allah Maha Kaya. Jadi kalau itulah kita merahlah kehidupan kita, apa kita ada? Kita tak ada apa-apa melainkan yang milikinya Allah Azza wa Jalla. Ini peringatan. Jadi sebalik ayat ini, maknanya Allah nak ingat kita supaya kita faham siapa kita. Keangkuhan kita tak akan ke mana-mana dalam hidup ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama daripada ayat Inna sa'ata la'atiyatul la rabbi fiha, ini ayat pertama 29, ayat 29 tadi, Ghafira tadi, walakin aktsaran nasi la minun. Allah juga nak tegas kepada kita bahawa kesombongan manusia yang paling besar ialah tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kesombongan paling besar bila mereka tak beriman dengan hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Makkahul Mukarramah, ketika orang Makkah kata Muhammad dusta, penipu, bohong macam-macam, Nabi kata kepada mereka, demi Allah, aku tak ada apa-apa kekuatan, dekat aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bukan bohongi aku. Kamu bohongi Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan Allah, bukan dengan aku. Itulah dalam satu peristiwa dirakamkan oleh para ulama dalam kitab sirah sejarahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang Mekah kata Muhammad bohong, dusta, tak betul macam-macam, Nabi mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tak mengadu kepada yang lain. Tuan-tuan, ini antara rumusan ayat Inna sa'ata atiyatun la atiyatun la raiba fiha walakin aktsaran nasi la yu'minun. Jadi isunya adalah kita akan hadapi dua saat yang besar, kiamat besar dan kecil. Yang kecil, kematian kita mengisafkan kita bahawa kita lemah, kita ada sebarang kekuatan. Kita tak boleh tolak kematian. Bila tak boleh tolak kematian, kita lemah, memang selemah-lemahnya. Yang keduanya ialah datang kiamat yang besar, iaitulah kancur bumi ini, lagilah menunjuk kelemahan kita. Akhirnya apa kita ada, hancur, lebur, tak ada kekal abadi selama-lamanya. Dunia Allah leburkan, semua leburkan by cash oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudiannya Allah sebut dalam ayat 60 dengan firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan berkatalah Tuhan kamu kepada kamu, berdoalah kepadaku,
niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mahu menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Dakhirin hina dina. Tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan cinta sayang kasih kepada kita hambanya. Ayat ini Allah nak tunjukkan cinta sayang kasih Allah kepada kita hambanya. Cinta yang tak bertepi, kasih yang tak berpenghujung Allah kepada kita hamba-hambanya. Menarik sekali, saya cuba semak berpandangan daripada buah kitab tafsir. Antara pandangan yang cukup tertarik adalah pandangan Al-Imam Asy-Syangqiti. Dia kata apa? Dalam ayat ini Allah tawarkan kepada kita suatu tawaran yang cukup terbuka. Apa tawarannya? Doa, 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 minta kepada aku. Minta kepada aku. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita, hamba-Ku, doa kepada aku, minta dengan aku. Kata Al-Imam Asy-Syangqiti, ini suatu tahap menunjukkan mahabbatullah yang tak bertepi dan cinta Allah yang tak ada kesudahannya. Tuan-tuan, kita tak boleh bayangkan. Secara moralnya, di saat mungkin kita buat kesilapan yang banyak, dosa yang banyak, patut murka, mutlak kemurkaannya. Tapi tidak begitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam beberapa ayat yang lain, Allah sebut kepada kita, walaupun kamu banyak silap dengan aku, buat kesilapan banyak pun sekalipun, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, kamu jangan putus asa dengan ku, hai manusia. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 56. Walaupun hamba ku buat silap macam mana dengan aku sekali, kata Allah, sekalipun banyak buat kesilapan, bebanan dosa kita banyak, salah pun banyak, tapi Allah kata apa? Yang putus asa, aku sedia terima kamu kembali. Kata Al-Imam Syangqiti, menunjukkan sifat mahabbatullah, cinta Allah pada kita tak bertepi. Pelik, tapi itulah Allah punya tawaran kepada kita. Di sini siapa yang untung? Untung bukan Allah. Allah tak cari keuntungan dengan kita, tuan-tuan. Yang untung kita. Anda bersalah, anda buat kerja yang tak elok, berdosa, tiba-tiba anda boleh pulang semula dengan keselamatan. Siapa untung? Kita. Walaupun kita banyak dosa silap macam, tiba-tiba Allah kata, aku terima semula kamu. Untung kita. Allah tidak mencari keuntungan di sebalik apa yang kita lakukan. Sebab Allah tak perlu keuntungan kita, amalan kita. Allah sebab tegak dengan keesaannya. Itu sebabnya, kata para ulama dalam bab ini, antaranya saya baca kepada tuan-tuan, ringkas sajalah, daripada seorang tokoh bernama Syekh Dr. Said Ali Wahab Al-Qahtani. Dia kata apa? Dia kata, kalau manusia itu seorang yang berfikiran bijak, berakal waras. Kita ni kalau berfikiran bijak, berakal waras dalam benda keagamaan, keilmuan, agama, ilmu, kata beliau, kita akan mengambil kesempatan Allah buka kepada kita. Dia, tuan-tuan, kesempatan kita nak buat ibadat, nak cari pahala, cari redha Allah, keampunan ni, bila masanya? Sekarang. Ketika tubuh sehat walafiat, tenaga masih kuat, fizikal masih mantap, kekuatan boleh kita miliki sampai saat ini.
Ini waktunya. Betul, orang yang paling tidak bijak, nak kata bodoh tidaklah, tapi paling tidak bijak, tak cerdik, orang-orang mensia-siakan peluang Allah beri kepadanya. Allah tender kepada kita ruang untuk mohon ampun. Allah tender terbuka. Tak boleh bayar tender Allah SWT. Masuklah pintu keampunan malam siang. Allah tender tawaran terbuka. Aku terima kamu kembali. Tiba-tiba, kita tak nak masuk tender Allah SWT yang terbuka. Tanpa bayaran, walaupun 10 sen. Kata pengarang kita-kita ini, Syekh Al-Qattan, dia kata apa? Amat tidak bijak kita. Satu orang yang beriman, dia akan gunakan kesempatan yang dia miliki. Kesempatan masa yang dia ada. Kesempatan fizikal sehat yang miliki, dia akan guna. Sebab itulah kita, tuan-tuan, kita boleh renung balik. Banyak faktor yang jadikan kita kadang-kadang rasa sesal, menyesal, disebabkan kesalahan kita sendiri. Siapapun kita akan rasa begitu. Aku dulu tak belajar, aku dulu tak beribadat, aku masih sihat tak beribadat, aku masa keadaan sihat aku tak beribadat. Kita akan sebut macam tu. Kemudian bila tu, bila Allah tarik nikmat kepada kita, kesihatan fizikal dan macam-macam, kita boleh menyesal. Itu qat'i manusia. Jadi ini kadang-kadang benda tak boleh berlaku sepatutnya. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut kepada kita, ini saya baca acap kali, pegang hadis ini. Nabi ingat kepada kita, Nabi sayang kepada kita. Bagaimana Allah sayang kepada kita, Nabi juga sayang kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang tak bertepi tadi. Nabi pun sayang kepada kita. Sampai Nabi pesanan yang mutlak dalam hadis, walaupun tidak hadis Bukhari Muslim, tapi diterima hadis sahih oleh para ulama hadis, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebuklah lima perkara belum tiba lima yang lain. Waktu sehat belum sakit, waktu hidup belum mati, waktu ada masa belum tak ada masa, waktu kaya belum miskin, waktu apa satu lagi, lima benda Nabi sebut kepada kita supaya kita rebut peluang. Irtani khamsan qabla khamsin, supaya kita ambil kesempatan. Ini tanda apa, tuan-tuan? Nabi sayang kepada umat baginda bagaimana Allah sayang kepada kita tak bertepi tadi. Jadi ini kata para ulama merupakan satu perkara yang penting. Sebatulah satu di antara perkara yang Allah angkat dalam ayat tentang berdoa. Sebanyak-banyak amalan yang boleh kita merapati Allah Azza wa Jalla, dengan banyak keadaan kita boleh dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu amalan di al-subuh ayat ni lah, dengan udu'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan terima doa-doa kamu. Sayang Allah tak bertepi ni, Allah bagi peluang kepada kita. Udu'uni, minta kepada aku manusia. Para ulama menyatakan bahawa pintu doa ini adalah pintu yang luas. Dan kita kalau renung balik tentang pintu doa ini, tuan-tuan, memang luas sungguh. Sebab pusingan hidup kita seharian penuh dengan doa, doa dan doa. Tak langsung, secara tak langsung, doa dan doa. Yang kita minta khusus, doalah. Kita minta berkat rezeki, berkat hidup, berkat amalan, diberi Allah kerahmatan hidup yang bahagia. Itu kita doa khusus. Tapi yang tak langsung, kita nak makan, kita dah kenyang, kita nak ke toilet, keluar toilet, itu tak langsung tu pun sama, kita diminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal yang tak langsung itu bermaksud kita buat satu pekerjaan, kita berdoa dalam hidup kita. Bayangkan, suatulah pintu doa, kata Allah, pintu yang cukup terbuka untuk menandakan betapa kita dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita. Allah menanti-nanti. Ini Ramadan kita pun nak kunjung tiba. 5 hari lagi Ramadan akan kunjung tiba. Tuan-tuan, di antara pakaian Ramadan dalam kita punya kehidupan ialah doa.
Antara pakaian utama Ramadan dalam kita punya kehidupan dia doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan tolak rintihan kita sepanjang Ramadan, malam ke siang, siang ke malam. Ketika kita buat solat tahajud ke, solat witir ke, solat tasbih ke, solat hajat ke, solat apa ni, terawih ke, ataupun lepas solat, bila-bila masa nak buka puasa contohnya. Sebab tu kata para ulama, pintu doa seluas-luas Allah buka kepada kita. Bila sebut hal Ramadan sikit sebanyak, lagilah pintu terbuka kepada kita. Sampai Nabi sebut kepada kita kelebihan orang berpuasa, kata Nabi, da'watu sa'imi la turaddu hatta yuftira. Doa orang berpuasa Allah tak akan tolak hingga dia buka puasa. Sepanjang hari dia berpuasa, ketika masih berlapar berdahaga, tak makan tak minum, Nabi sebut apa? Ini waktu yang afdal kita berdoa. Hinggalah jam buka puasa itu, Allah takkan tolak. La turaddu. Allah tak tolak doa berpuasa. Ini sebagai contoh sebab Ramadan tak masuk. Termasuklah sekarang ini walaupun tak Ramadan lagi. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku. Saya sebut ayat ini dalam bentuk rayuan. Ini saya punya tafsiran lah. Bila saya tengok pada beberapa tafsiran yang datang dalam berbagai bentuk tafsiran, saya sebut kepada tuan-tuan kalimah Allah merayu kita. Rayuan ini bukan maksud lemah, tidak. Tapi tandanya cinta sayang tak bertepi tadi, Allah merayu kita. Seolah dia kata, hamba ku marilah kepada aku semula. Mintalah kepada aku, aku akan tunai kereta kau. Rayuan oleh itu rayuan yang menandakan mahabbah, cinta Allah kepada kita para hambanya. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, dalam ayat ini 60 ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah meletakkan suatu peringatan yang mutlak kepada kita. Apa dia? Dia sebut dengan bahasa yang terang, astajib lakum, Allah akan perkenankan istijabah. Kalau Allah sebut, oh do'uni dah padam dah sebenarnya, cukup dah. Hei hambaku, doa kepada aku, dah cukup dah. Tambah perkataan seterusnya, Allah sebut, astajib lakum, aku akan perkenankan. Ini namanya taukid. Allah mentakkidkan, doa kamu aku terima, doa kamu aku dengar, aku terima. Padahal kalau Allah sebut kepada kita, hei hambaku, doa kepada aku dah cukup dah, kita faham dah. Bila Allah sebut kalimah yang kedua, astajib lakum, dengan maksud aku terima doa kamu, ini menunjukkan Allah mentaukidkan kepada kita bahawa Allah tidak akan tolak rintian hamba-hambanya, siapapun kamu. Tanda apa tuan-tuan? Sayang kasih yang tak bertepi. Saya ulang balik. Tanda sayang kasih yang tak berpenghujung. Satulah kita paling takut bila semua ayat seterusnya, dalam ayat sama Allah kata apa? Orang-orang yang tak berdoa ini, kata Allah, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang tidak berdoa kepadaku, yang angkuh untuk berdoa kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Ini yang menakutkan kita. Sebab apa? Berkata ulama tafsir, bila manusia dalam keadaan tidak mengambil indah akan permintaan Allah Azza wa Jalla, tak peduli akan Allah punya permintaan untuk balik kepadanya dengan doa tadi, kata para ulama, adalah suatu yang munasabah. Orang macam ini Allah akan masukkan dalam neraka, masukkan dalam neraka secara hina dina. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Al-Abbas bin Abi Talib. Al-Abbas siapa? Pak saudara dia. Datang Al-Abbas satu hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas pak saudara Nabi, lebih tua pada Nabi umurnya, pak saudara. Datang Al-Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pagi, satu hari, kata kat Nabi SAW, wahai Muhammad Rasulullah, aku nak minta satu perkataan daripada engkau, aku nak minta satu benda daripada engkau ya Rasulullah Muhammad
anak saudara dia. Lalu Nabi SAW sebut kepada Ibn Abbas, Salallahu al-afiyata. Maksudnya, minta dengan Allah keafiatan, keselamatan. Hari yang kedua, datang balik Al-Abbas kepada Nabi, Ya Rasulullah, aku minta satu benda pada kamu. Nabi sebut kepada Al-Abbas dengan perkataan yang sama macam semalam, Salallahu al-afiyata, minta keafiatan, keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari yang ketiga, Al-Abbas datang jumpa Nabi kembali, minta benda yang sama. Ya Rasulullah, aku nak satu perkataan engkau Rasul, ajarkan satu perkataan, satu perkara. Nabi sebut kembali ucapan yang sama. Nabi kata, Salallahu al-afiyata, wahai pak saudaraku, minta Allah keafiatan. Tiga hari turut-turut diulang perkataan yang sama, Salallahu al-afiyata, maksudnya minta dengan Allah keafiatan, keselamatan dan keamanan. Tuan-tuan, bila Al-Abbas dapat apa Nabi sampaikan dengan maksud tersirat, Al-Abbas tanya Nabi kemudiannya, Ya Rasulullah, wahai Muhammad, dia kata, Rasulullah dipanggil Rasulullah walaupun anak saudara dia, Rasulullah menghormati. Ya Rasulullah, dia kata, kenapa engkau ulang benda yang sama kepada aku? Peringatan yang sama. Kata Nabi SAW, wahai pak saudaraku, ya ammi. Nabi guna perkataan, ya ammi, pak saudaraku Abbas. Wahai pak saudaraku, tidakkah Allah segala-gala dalam hidup kita? Tidakkah Allah segala dalam hidup kita? Tempat berteduh, tempat bermohon, tempat merintih, tempat meminta, tempat untuk kita minta segala-gala ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah Allah tempat kita merintih, bermohon, berteduh? Allah segala-galanya. Al-Abbas faham. Satulah tuan-tuan, puan-puan, riwayat menyebut kemudiannya, Al-Abbas radhiyallahu anhu sampai saat ketuanya, Al-Abbas mati lewat. Di antara sahabat yang agak akhir majikan sahabat Nabi, Allah rezeki umur panjang. Riwayat sebut Al-Abbas radhiyallahu anhu, bila sampai tahap tu, hidupnya penuh dengan doa, doa air mata. Doa air mata. Doa air mata. Merintih air mata. Sampai wafatnya Al-Abbas bin Muttalib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, kesan daripada ingatan Nabi kepada beliau, Salallahu al-afiyata. Oleh itulah makanya, di sini Allah berikan tawaran. Ayat ini tuan-tuan menarik ni. So Allah sebut dalam Quran, dalam ayat ini, وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah beri tawaran yang terbuka untuk kita merapatinya dengan cara kita berdoa kepadanya. Satulah dalam hal ini saya nak sebut sikitlah. Dalam bab doa ini, sesuai dengan ayat tentang doa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, oleh kerana pakaian doa ini pakaian kita semua. Kita kena pakai, kena pakai doa dalam kehidupan kita kerana merintih pada Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa adab disenaraikan para ulama tentang kita dalam bab doa ini. Saya nak baca kepada tuan-tuan sekadarnya sebagai satu peringatan. Antara adab dalam berdoa, kita nak mengamalkannya, mengambil amalan segera. Min adab bid-du'a wa asbabil ijabati. Dalam satu tulisan yang dibawakan para ulama kita, antara adab kita berdoa dan sebab-sebab Allah akan perkenan doa kita. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Ikhlas dalam kita berdoa. Sungguh-sungguh ikhlas. Hanya kepada Allah kita minta, tidak kepada yang lain. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ayyabda'a bihamdillahi wassana'i alaihi thumma as-salat thumma bis-salati 'ala an-nabi wa yakhtima bidzalika. Ini adab-adab ni. Menarik dirakamkan ulama. Yang keduanya ialah memulakan ucapan alhamdulillah. Memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tutup dengan permintaan kita minta. Kemudian penghujungnya selawat tahmid kemudian. Itu cara kita berdoa.
Kita mula dengan alhamdulillah, selawat atas Nabi, minta apa kita minta, tutup dengan selawat penghujungnya tahmid semula. Bersilang. Contoh kita buat alhamdulillahi rabbil alamin. Tahmid. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Selawat. Apa kita minta? Ya Allah, berkatilah kehidupanku, rezeki aku, umur yang diberkati, hidup yang dirahmati, rezeki yang berkat. Contohnya, selesai kita berdoa dah panjang detail, tutup dengan apa? Wassalatu wassalamu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang senarikan ulama. Adabnya, dia adab tu kena jaga. Kita kalau tak ada adab berdoa, minta terus, tak betul. Puji Allah, selawat Nabi, minta, tutup dengan selawat dan puji Allah kembali. Yang ketiga, al-jazmu fi du'ai wal yaqinu bil ijabati. Kita berdoa dengan penuh kesungguhan, nampak kesungguhan kita dengan maksud yang tersirat dan yakin akan permintaan kita Allah terima. Jangan bersangka terima, tak terima tak apa, macam mana tak terima macam mana, tidak, yakin bil ijabati, Allah terima. Yang keempat, al-ilhahu fi du'a wa adamul isti'ja'al. Kita bersungguh mengulang-ulang apa kita minta kepada Allah, mengulang-ulang, jangan sekali sebut, ulang kita minta apa dan tidak gopoh, tidak gopoh dalam berdoa. Yang kelima, hadurul qalbi fi du'a, hadirkan hati ketika berdoa. Apa yang tersirat hati kita, kita minta apa, minta kesihatan baik, hadirkan hati kita. Kita tahu kita lemah, tak ada kekuatan, sihat ini milik Allah engkau, kita hadirkan hati kita. Kemudiannya kata para ulama, antaranya ialah ad-du'a'u fi rakhai wasyiddati. Kita berdoa pada waktu senang dan susah. Jangan berdoa pada susah saja. Susah sempit doa. Waktu senang, senang, mewah, tak ada apa. Jangan. Kita berdoa jam susah kita berdoa, jam senang kita berdoa. Waktu payah kita berdoa, waktu senang kita berdoa. Kita gabungkan sekali. Waktu susah apatah lagi, waktu senang kita berdoa, minta kesyukuran kepada Allah. Hati yang kental, hati yang kukuh dan seumpamanya. Ini antara sebahagian daripada adab. Kemudiannya, antaranya khafdhu sawti bidu'ai bainal mukhafatati wal jahri. Suara kita jangan tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa dalam satu nada yang begitu harmoni. Tak perlu angkat-angkat tinggi. Sebab Allah tu maha mendengar rintihan kita. Bukan takat Allah dengar suara. Bisikan hati kita Allah tahu. Bisikan hati Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal ayun. Dalam hati kita, apa kita minta Allah tahu. Maka ketika kata para ulama, khafdhu sawti, kita kata suara yang rendah, doa yang penuh dengan rasa seronok dan hibur sekali. Baik, kemudiannya, ini penting, antara adab berdoa ialah al-i'tirafu bidhanbi wal-istighfaru minhu wal-i'tirafu bin-ni'mati wa syukrullahi alaiha. Kita kena ingat bahawa kita ni pendosa, maka bersihkan dosa yang kita buat belum kita berdoa. Jangan berdoa dengan dosa yang masih melekat. Jangan berdoa dengan dosa yang masih bertapak dalam hati saudara. Sekurangnya kita dah minta istighfar, kita minta ampun, doa dalam saat kita bersih pada dosa. Tuan-tuan, ini akhlak yang terpenting. Mana mungkin kita tengah buat dosa tiba-tiba doa kepada Allah minta keselamatan? Tak ada. Betullah kata para ulama, i'tiraf akan dosa kita, mohon keampunan, kita berdoa kepada Allah kemudiannya. Kemudian antaranya ialah ad-du'a thalathan. Ini satu cara dalam rakam berdoa ini kata para ulama, antaranya ialah ad-du'a thalathan. Ini sunnah ni, bahkan disebutkan oleh para ulama salafuna salih. Dalam kita berdoa, satu benda kita minta, ulang sampai tiga kali. Ad-du'a thalathan, sampai ulang tiga kali kita minta apa? Ya Allah, jauhkan aku daripada musibah penyakit. Paling kurang tiga kali kita ulang. Itu tanda apa? Kesungguhan. Kemudian di antaranya ialah kata para ulama,
raf'ul aidi fi du'a, angkat tangan ketika berdoa pada Allah Azza wa Jalla, tangan ditadahnya, bermunajat dengan tangan ditadah ke langit, bermohon pada Allah Azza wa Jalla. Kemudiannya, ini sebutkan tuan-tuan merupakan di antara adab-adab ni. Kita nak angkat doa supaya benar-benar Allah terima, macam tadilah Quran kata ni. Kata para ulama, al-wudu'u qabla du'a in tayassara. Kita ada wudu' belum kita berdoa kalau kita dipermudahkan urusan berwuduk. Kalau ada urusan nak berdoa, ada kekuatan berwuduk, wuduk dulu. Tapi kalau tak mampu, tak apa. In tayassara, kalau ada ruang berdoa, ruang berwuduk, wuduk dulu. Kita bersih. Bukan tak bersih kita punya fizikal mandi dah. Wuduk kita ada, bersih hati dan luarnya, dalamannya. Kemudiannya, kata Nabi, kata para ulama, kita dalam keadaan ayatawassala ilallahi bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula. Kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Gunamu dia, ya Rahman, ya Rahim, ya Mannan, ya Sami', ya Basir, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum. Ini nama-nama Allah tu, sebut namanya. Kita berdoa saja guna nama-nama ayat tawassal, kita bertawassul dengan nama-nama dia. Ya Sami', afalah, kenafalah. Paling tidak pun ingat beberapa perkataan, ulanglah. Ya Sami', ya Karim, ya Mannan, ya Allah, ya Rahim, aku mohon pada musyasa. Ini antara adab kita berdoa kepada Allah dengan kita merayu akan nama-namanya. Batu setengah ulama kata, merayu dengan nama Allah Azza wa Jalla itu lebih memberkati doa kita. Lebih memberkati. Ya Sami', Tuhan yang Maha mendengar. Ya Mannan, Tuhan yang Maha pemberi. Ya Rahman, Tuhan yang Maha pemurah. Ya Mujib, Tuhan yang akan menunaikan permintaan. Ya Basir, Tuhan yang Maha melihat. Ya Aziz, Tuhan yang Maha perkasa. Ya Qawi, Tuhan yang Maha gagah dan kuat. Ya Azim, Tuhan yang Maha besar. Ya Dzal Jalal, yang Tuhan kemuliaan, bumi kemuliaan. Tuan-tuan sekalian, semua ini jalan-jalan kita untuk memudahkan urusan doa dan Allah mudah kabulkan. Dah kita puji dia, puji melambak, orang kata tak ada masalah. Puji Allah cara melambak tak ada masalah. Haknya macam itulah. Ulam-ulam namanya. Itu di antara cara kita berdoa. Antaranya ialah ayyakunal mat'amu wal mashrabu wal malbasu min halalin. Ketika kita berdoa, ini kita kena pastikan. Tuan-tuan, ini merupakan syarat-syarat penting lah. Syarat penting doa ni ada, bukan tak ada. Ada. Antara ialah memastikan pemakanan kita, pakaian kita, minuman kita halal si Allah Azza wa Jalla, Azza wa Jalla. Kemudian la yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Kita berdoa dalam keadaan jangan kita suka putuskan rahim. Ini satu peringatan. Kita berdoa jangan menjadi manusia yang suka putus rahim. Bermaksud apa? Kita nak orang tu putus hubungan, orang ni kita berbalah, kita doa, dia tak ke mana-mana doa kita. Sebab itulah sebaik mungkin dalam kita merintih apa sekalipun Allah, pastikan kita dengan orang tak putus ar-rahim. Yang berbalah, ikat kembali ikatan. Yang bertengkar, minta kemaafan. Ini semua syarat-syarat. Bagaimana kita berdoa kepada Allah tapi tiba-tiba kita dengan orang berbalah bertengkar, musuh ke kanan? Tak boleh macam tu. Kemudiannya, kata para ulama, antara cara berdoa, adabnya lah al-ibti'adu an jami'al ma'asi, jauhilah punca kemaksiatan. Doa ni ada keikhlasan, ada kesungguhan. Tiba-tiba kita banyak maksiat, bau mengumpat orang, celah orang, kata orang, berdoa tak jadi. Ini prasyarat yang disebutkan para ulama. Kemudian sikit lagi, saya kena baca sekadar dua ayat saja untuk pagi ni, sebab ini bagi doa ni penting. Kita pula dekat bulan Ramadan. Baik, dalam hal ini para ulama kita sebut awqatun wa ahwalun wa amakin yustajabu fiha du'a. Ada beberapa lokasi, waktu dan masa yang mudah Allah terima doa kita. Apa lokasi, apa situasi, keadaan, masa, waktunya. Antaranya, dengan tuan-tuan, ini semua kita nak amalkan.
sesuai ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Allah merayu kita doa. Ini senjata utama kita. Lalu kata para ulama, antara tempat, waktu, keadaan yang Allah mudah kubur doa kita, yang pertama di antara Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar iaitu 10 malam terakhir Ramadan, satu malam itu Al-Qadar. Itu saya tak perlu nak detailkan. Yang kedua ialah Jawful Lail Akhir, penghujung malam. Penghujung malam maknanya jam bertahajud. Jam kita bangun bertahajud belum subuh, penghujung malam. Subuh 6-10 minit, pukul 4, pukul 5, waktu yang afdal kita berdoa. Rinti banyak. Kemudian dubur salawatil maktubati, tiap kali hujung sembahyang kita, sembahyang wajib kita, belum kita bangkit pada tempat kita sujud duduk kita tadi, kita doa kepada Allah walaupun tak lama, berdoa penghujung tiap kali kita sembahyang wajib. Bainal adhani wal iqamati, antara azan dan iqamat, antara azan dengan iqamat. Mana azan berkumandang zuhur 1:25 sekarang, kata 1:22 sekarang zuhur, azan berkumandang 1:22 selesai azan, sebelum diiqamatkan sembahyang 1:40 katalah, 10 minit itu, 1 jam itu waktu afdal kita berdoa, istijabahnya ada azan iqamat. Waktu jangan tuan-tuan habiskan masa azan iqamat sekarang, relax saja. Kalau boleh lepas kita sembahyang nama solat qabliyah, iringkan dengan sikit doa, kemudian kita solat fardu. Ini antara waktu yang afdal. Kemudiannya aindan nida'i lissalawatil maktubati, ketika azan berkumandang. Waktu jawab azan itu penting, sebab jawab itu merupakan doa juga. Kemudian aindan nuzul ghaifi, ketika turun hujan yang lebat. Hujan lebat turun, bukan tengok hujan lebat ni agak lama ni, banjir tak? Doa kepada Allah. Doa dua keadaan, sama ada kita doa minta Allah beri keberkatan hujan, yang kedua minta Allah tolak hujan supaya tidak jadi musibah. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan-hujan bermanfaat. Ataupun kita doa yang kedua, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah minta hujan ni jangan jadi musibah pada kami. Pinggirkan hujan supaya tidak jadi musibah, tolak hujan supaya tidak jadi musibah. Kita minta Allah jauhkan, ataupun kita minta untuk kita keberkatan, kesempatan macam-macam. Baik. Yang seterusnya ialah sa'atun min yaumil jum'ati, hari Jumaat, sepanjang Jumaat pagi sampai ke petang asarnya waktu afdal kita berdoa. Kemudian inda syurbi ma'i zamzama ma'aniyati sadiqati, ketika minum air zamzam. Air zamzam kita minum, seteguk kita minum zamzam itu, kata Nabi, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zamzam dibaca dengan niat doa kita atas bab kita, apa kita minta. Minum zamzam atas niat. Niat kata apa? Minta sihat, selamat, sejahtera. Air zamzam kita minum dengan niat yang baik, Allah akan perkenankan. Kemudian fi sujud, dalam sujud kita. Kemudian di antara tempat yang kita juga minta untuk berdoa, indal istiqaz minan naumi lailan wa du'a al-maghfirah, ketika kita bangun tidur. Bangun tidur pun bukan setakat kita baca alhamdulillah saja, doa pun Allah berkati pada masa itu. Doa minta kesihatan, minta keselamatan bangun tidur tu. Sambil kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wal nusyur, antaranya kita masukkan selit doa yang lain. Kenapa? Minta selamat sejahtera, jauh musibah, penyakit. Ketika itu pun dianggap waktu yang afdal kita berdoa. Kemudiannya antara waktu yang, antara tempat waktu yang kita juga patut doa kepada Allah Azza wa Jalla ialah doa bayda abathanai ala Allah wa santa Nabi, ketika kita berselawat. Kita selawat saja, iringkan doa. Kita selawat Allahumma salli ala, ini terbuka, iringkan doa minta keselamatan, kerahmatan, keamanan, contohnya ketika bersalawat salam. Kemudiannya di antara yang besar juga ialah doa yaumi arafata fi arafah,
doa wukuf di Arafah itu semua kita faham. Yang seterusnya kata para ulama, ad-du'a'u fi syaramadhan, doa dalam Ramadan, siang, malam, pagi, petang, di daerah senja, semua jam Ramadan, baik jam mana sekalipun, waktu kita dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, ini antara sebahagianlah waktu-waktu yang dekat dengan kita diistijabahkan doa oleh Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi yang lain. Saya pilih sekadar apa yang boleh kita lakukan segera. Maka dalam konteks ayat tadi, saya nak tutup perbincangan pada pagi ini, ayat seterusnya kita tak mampu nak habiskan, menunjuk kepada kita bagaimana Allah tawarkan tawaran terbuka buat kita. Maka siapa yang masuk kepada dengan doa, Allah tidak akan tolak. Tapi bagi orang yang sombong, tak nak berdoa, ataupun tak nak berdoa dengan betul, doa secara sombong, maksiat buat doa, orang macam ni Allah tak akan terima. Akhirnya Allah kata kepada kita, mereka akan dimasuk ke dalam neraka hina dina wal azabillah. Jadi mudah-mudahan kesempatan pada pagi ini, dua ayat tadi mendai, kita ambil peringatan atas asas kita kena yakin percaya bahawa kiamat pasti berlaku. Kiamat kecil, kematian kita. Yang besar, kiamat hancur dunia. Jangan sombong Allah Azza wa Jalla. Kita tak mampu nak tolak kematian, nak tolak semua perkara dalam hidup. Allah Maha Berkuasa, dan doa amalan kita yang paling terbaik untuk kita merapati Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki keimanan, ketakwaan, keselamatan yang berpanjangan, dan kita sentiasa dalam jagaan Allah Azza wa Jalla, hidayah yang berterusan, diberikan segala pintu kerahmatan oleh Allah. Dunia diberikan kerahmatan, akhirat diberikan keridhaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi insyaAllah pada hari yang mendatang. Mudah-mudahan Ramadan kita mampu untuk menikmatinya, umur yang panjang, kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى يا الله كمهن كبن هدايا والتقى تقوى والعفاف مروه ينطلبهر. اللهم نوير قلوبنا بالإيمان، cahayakan hati kami dengan iman. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'un du'a, kal Tuhan kami yang mendengar munajat kami, mendengar doa-doa kami, mendengar rintihan munajat kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma rizqal khaira, berikan kami kebaikan. Wassa'adata, kebahagiaan. Allahumma rabbana alaika tawakkalna, pada engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami akan kembali bila tiba masanya. Allahumma ghafir lana dhunubana, ya Allah ampun dosa-dosa kami. Wa li walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbawna sigara, bagaimana kedidik kami pada kecil hingga dewasanya kami. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.